Bantul Pak, atas nama Edi Sulistyo, tadi malam sendirian mengendarai kendaraan. Ada kendaraan yang membawa ayam potong, rencana mau dibawa ke Semarang, yaitu tepatnya telah melewati Dusun Mojo Desa Singgahan. Kendaraan tidak kuat, akhirnya terguling. Tapi tidak ada korban jiwa. Dan ini masih dievakuasi untuk kendaraan dan ayam. Ayam kurang lebih membawa 1.000. Untuk kerugiannya, Des? Untuk kerugiannya masih kurang lebih ayam 1.000. Ayam 1.000 itu ada yang mati juga sebagian. Saya nggak tahu, tapi saya tidur di apa itu di bangunin sama sopirnya. Kejadiannya jam 2, sekitar jam 2, Mas. Jam 2? Iya. Tadi sopirnya itu dari mana? Dia dari Ngeradi muat ayam itu. Katanya mau dibawa ke Jogja atau kemana gitu loh tadi. Bilangnya sama saya, karena sopirnya itu masih menggigil waktu bangunin saya. Sok, masih sok dia itu. Kurang dua, tapi saya nggak kenal Mas, jadi saya nggak tanya namanya, nggak tanya siapa dari mana gitu, jadi saya sendiri bangun tidur, jadi ya gugup saya. Gitu. Luka-luka Pak? Nggak ada lukanya, semua selamat. Alhamdulillah, selamat semua. Sopirnya sok ya Pak ya? Sok ya? Sopirnya nggak ada sok. Nggak ada sok, sopirnya biasa aja, tapi cuma menggigil gitu aja. Ya waktu kejadian kemungkinannya menggigil. Jadi apa itu? Jadi sehat-sehat aja, enggak kenapa-apa. Dia enggak minta minum sama saya, enggak minta, ya cuma bangunin saya gitu aja.